Pemirsa, Taman Hutan Raya Gunung Palasari di Kabupaten Sumedang kini menjadi tempat favorit warga untuk berlibur. Lokasi wisata ini dipilih masyarakat selain berada tidak jauh dari kota, untuk masuk ke area wisata ini juga gratis alias tidak dipungut biaya. Taman Hutan Raya atau Tahura Gunung Palasari yang dulunya sempat tidak terurus, kini menjadi destinasi wisata favorit warga Sumedang. Selain lokasinya yang hanya berjarak 2 km dari pusat kota, warga yang ingin menikmati kesejukan alam hutan Gunung Palasari pun tidak dipungut biaya. Di Tahura Gunung Palasari, selain kesejukan udaranya, ada juga wahana permainan anak. Terdapat juga situs bersejarah berupa puluhan gua peninggalan Belanda. Dan yang lebih menarik lagi, di Tahura Gunung Palasari disediakan trek untuk para pecinta olahraga bersepeda. Jadi ini menjadi salah sebuah tempat yang sangat menarik untuk para pencinta sepeda, kaum bersepeda untuk mencoba trek, downhill dan yang tidak ada di tempat lain. Sangat mengesankan, jarak lokasi yang sangat strategis, hanya 1,2 km dari pusat kota dari jalan nasional. Meski banyak dikunjungi wisatawan, namun para pengunjung berharap sarana dan prasarana di Tahura Gunung Palasari lebih dilengkapi lagi. Iya, main jalan-jalan ke gunung. Sama siapa tadi di sini? Oke, sama keponakan. Di sini ada wahana apa aja? Banyak banget. Yang ke sini tinggal lihat aja ke sini jalan-jalan. Banyak ada peninggalan-peninggalan sejarah Sumedang, ada ya gitu deh. Sementara itu, pengelola Tahura Gunung Palasari mengatakan, sejak dilakukan penataan oleh pemerintah daerah Sumedang, objek wisata tersebut kini selalu ramai pengunjung. Bahkan di akhir pekan, pengunjung bisa mencapai ribuan orang. Karena di Gunung Palasari itu kalau nggak salah, menurut dari LH, dari DLHK, ada 36 hektar dibagi donasi-donasi, ada donasi pemanfaatan. Ada juga ini wisata religinya juga ada, masan yang olah. Nah, kemudian di dalamnya ada situs benteng gua Palasari. Kedepan pengelola berencana melengkapi sarana dan prasarana Tahura Gunung Palasari, diantaranya toilet dan juga listrik. Diki Guntara, Bandung TV.